warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Rendra Adi. Nah, kali ini saya benar-benar mau pindah tanaman kucai. Karena kucai itu waktu itu ada orang baru. Kucai saya itu dari tanah dipindah ke pot, tapi dia caranya nanam nggak bisa, jadi mati, hampir mati ya. Jadi sekarang saya mau pindah ke tanah lagi. Nah, di sini ada tanaman limong atau jeruk nipis. Ini kan di sekelilingi bata, tapi saya akan tombak dan nanti pinggirannya saya akan tanamin daun kucai. Nah, ini kita bersihin dulu bata-batanya, diambilin dulu, karena kalau ditumpuk seperti ini tuh, ditumpuk-tumpuk seperti ini itu kalau disiram itu tanahnya meluber keluar, jadi kalaupun dikasih pupuk itu terbuang sia-sia. Nah, sekarang saya akan ubah. Nah, ini kita tancepin dulu batangnya. Nah, ini dia sayur kucainya, guys. Dia mati. Dulu itu subur banget saya tanam di tanah. Karena dia itu nggak bisa nanam ya.
nanam itu kalau di pot itu tanahnya dipenuhin seperti ini, dari mana airnya bisa meresap ke bawah? Jadi semua tanah itu mati. Nah, sekarang saya pindah ke sana. Tanahnya itu padat, guys. Padat, enggak ada pupuknya. Mati dia, nggak bisa nafas. Nah, ini saya pisah-pisah. Nah, tuh semua akar, jadi dia nggak tumbuh dengan baik ya. Ini akarnya saya kurangin, lalu dipisah-pisah menjadi beberapa bagian. Saya tanam ulang di tanah. Ya subur, kasihan dia. Ini bagus banget loh. Ini awalnya saya nanam subur banget, dipindah di pot jadi kayak gini. Tuh, kurus. Itu yang saya pindah di sana itu jauh lebih bagus. Ampun deh. Oh, kucing saya disiksa kayak gini. Nah, tanam kucing ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ini dulu benihnya saya minta tetangga. Nah, jadinya seperti ini, guys. Kita tanam di sini ya. Jadi untuk tanaman kucai ini sekali tanam itu kita itu panen terus loh. Jadi nggak usah ditanam ulang gitu ya. Ini sudah terus-terusan panen. Soalnya kita ambil daunnya, dipotong gitu aja, terus umbinya itu dibiarkan tumbuh lagi gitu. Beda dengan daun bawang. Dan ini untuk serbaguna, masakan ini bisa buat sayur. Ini bisa buat masak apa saja ya, masak mie, buat isian pangsit, atau buat banyak banget ini manfaatnya. Nah, ini kita kasih jarak seperti ini, nanti dia numbuh sendiri seperti ini. Dia lama-lama dia numbuh, lama-lama dia banyak sendiri ya. Sayang banget ini, saya suka sayuran ini, juga bisa ditumis.
ruang seperti ini, semoga hidup, tumbuh subur. Nah, daun bawang yang sini tadi saya pindah ke sini, saya jadikan banyak. Sini saya tanamin daun bawang. Nah, seperti itu guys. Terakhir kita siram ya. Ini nanamnya pagi hari, takutnya layu. Tapi semoga enggak ya. Oke, kita sudah selesai nanamnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lumayan capek guys.